tangan makcik. Orang tengok pun tahu dah. Ini sedap. Resipi yang ada kacang tanah dengan udang ni jarang-jarang jumpa ni. Oh. Eh, ni buat tak sabar nak makan ni. Ha. Saya kata makcik punya nilai daripada yang lain. Lain daripada orang. Kan makcik ni kan? Banyak lagi tinggiannya? Tak adalah. Tak buat banyak pun tak ni. Satu hari berapa ketul? 100 lebih je. 100 lebih je. Ha, tak berani nak buat banyak. Kalau ikut dah berapa lama mega? Lama lah dah. Masuk pasar Ramadan. Oh, selalu masuk pasar Ramadan lah. Tapi tak jual popiah. Mas ni jual popiah goreng. Jual popiah goreng je. Ha. Itu apa tauge? Tauge. Tauge ni apa? Sengkuang? Ha, ni sengkuang. Okey. Tu apa? Timun. Timun goreng. Resepi mana ni? Kuala ke? Ini dari arwah mak lah. Ini kacang tanah. Oh, ada kacang tanah juga. Macam seakan-akan resepi Kuala ni. Ini udang kering ke? Ini udang kepal. Udang kepal. Udang gagau. Udang gagau. Oh, tangan makcik. Orang tengok pun tahu dah. Ini sedap. Semua buat sendiri. Oh, semua buat sendiri ya? Ui, jimat banyak. Tak juga. Barang mahal sekarang ni, dek. Oh, barang mahal ya? Oh, sekali buat untuk satu set. Habis buat. Selalu daripada pukul berapa meniaga ni? Pukul 2. 2 petang? Sampai habis. Setiap hari buka ke? Maat dengan Ahad tutup. Banyak yang minta so buka hari-hari kan? Kita nak makan setahun sekali popiah kot kata. Dia buka kan? Oh, sebelum ni limited edition lah. Setahun sekali je jumpa. Abang dah tak kerja. Okey. Bolehlah buat sebelum masa. Yelah. Dia luka seorang. Oh, sos pun nampak pekat lah. Belajar ke? Kalau ada orang nak belajar boleh ke? Tak ada. Hai, tunggulah ni dulu. Tunggu kocor dulu. Channel tak ada famous mana pun, pakcik. Jangan. Famous. Kamu mata dah akan pergi kan? Mana? Tak layan. Yalah. Orang kata ralik je tengok makcik buat. Okay, orang nak datang daripada pukul berapa tadi? Pukul 2. Sampai? Sampai habis lah. Yang buat pun sampai pukul 6 lah kalau ni kan. Pukul 6 lah paling lewat. Oh, bau kacang tanah dia sedap. Udang kepal. Tengah panggil udang gagau. Udang gagau. Ha, dua tu samalah. Resipi yang ada kacang tanah dengan udang ni jarang-jarang jumpa ni. Kalau popiah di Ipoh kan. Popiah memang kena ada ni. Kacang tanah dia kan. Tapi kebanyakannya sayur dalam dia. Kebanyakan lah yang orang jual. Terpulang lah. Resipi makcik ni orang kata tak banyak dah jumpa. Itu kata saya kata kita duduk orang dulu-dulu punya. Orang dulu-dulu punya style kan. Tapi biasa ada kacang. Tak ada. Sengkuang pun kala kuning. Sengkuang pun kala kuning. Dia orang buat tu pewarna atau kuning. Kalau ada pun selalu orang buat udang kering. Udang yang kecil ni. Udang kering dalam sambal, dek. Makcik buat udang sambal. Semua orang dia tumbuk udang kering tu. Makcik tu saya kata makcik punya nilai daripada yang lain. Lain daripada orang kan makcik ni kan. Makcik punya cara dia. Ya. Kan? Dia pun nak berniaga, nak tarik belanja. Betul. Sama ke dengan... Sambal lain-lain. Oh, lain ni? Ni lain sambal dia. Dia tak sama dengan tu. Oh, lain macam makcik. Oh, dia goreng dengan basah tak sama? Lain-lain. Oh, dia bijan. Harga sama juga ni? Harga sama juga. Sama juga. Ini lagi satu kelainan ni. Digaul dengan sambal. Biasa orang sirah mata. Ini nama kita sirah sambal tu. Ini buat tak sabar nak makan ni. Sedapnya. Harga sama je? Harga sama. Sedap ni nampak. Lagi dia orang bawa hantar dia? Ni dia orang bawang dia. Ni bawang goreng Baru meriah. Bawang goreng. Cuba sos. Sos yang masa makcik sapu tadi tu? Sama. Okey. Apa tu? Ini kacang tanah. Kacang tanah. Tanah. Telur. Bawang goreng.
Oh, mantap. Orang datang makcik bagi je 40 bungkus RM200. Boleh ya? Ha. Nak bagi mak yang mana? Yang itu. Ni. Oh, kira first time ni orang dia popiah kuah dia boleh asing. Dah tengah tanah. Dia memang takut kembang. Okey, ambilkan rezeki akak ini. Terima kasih. Saya yang rasa tengok suara baru ni ada satu benda je saya nak argue dia. Apa dia? Semua dia kata sedap. Benda sedap kena kata sedap lah. Ya, betul kan? Saya kalau boleh. Okey. Saya nak buat satu video vlog lah. Okay. Nak counter dia. Ah. Betul ke dia ni kata sedap? Terima kasih abang. Siapa video? Mama saya suka. Memang yeah. Saya suka. Baik. Terima kasih abang. Adik nak. Makcik, paling laku goreng ke basah? Basah. Basah eh? Oh, alhamdulillah rezeki orang datang je kedai makcik ni eh. Murah rezeki makcik ni. Assalamualaikum. Rezeki abang? Baik. Tapi makcik punya goreng ni dia lain sikit daripada yang lain. Ya. Yeah. Ha, dia digaul. Basuk selalu orang. Oh, asing ni. Sapu atas. Haa. Kan? Nah, rezeki makcik. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Panjang umur. Baik. Abang-abang kan rezeki orang yang belanja tu. Ya, yeah, sama. Amin. First time beli ke? Ay, dah banyak kali beli? Kedua, sebab saya selalu datang. Okey. Sedap eh? Saya dah patah balik. Nampak tempat tu yang datang balik. Oh, ya ke? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Selalu beli ke sini? Rumah dekat sana. Oh, ya ke? Udah rezeki. Assalamualaikum. Ini dia popiah Moni. Kita jumpa dekat tepi jalan. Dan apa yang bestnya tentang popiah goreng ni, pertama sekali kalau kita beli, biasanya popiah ni disalut atas dia punya sos. Ini digaul. Dan masa nak hidang, pakcik tu akan bubuh bawang goreng dan juga daun bawang. Ya, tengok. Ini kejadian dia. Kalau basah macam ni. Kalau basah, dia akan tabur telur dan juga bawang goreng. Okey, pertama sekali kita akan cuba yang goreng. Tengok, kalau tengok dia punya saiz dia besar tau. Sangat besar. Tengok, tebal. Suapan yang pertama. Bismillah. Sos dia tak manis sangat, tak pedas sangat. Ada rasa manis, ada rasa pedas. Tapi rasa dia ngam-ngam. Dalam dia ada sengkuang, ada carrot. Bismillah. Sedap bro. Dia kalau air tangan makcik-makcik, pakcik-pakcik ni jarang lah mengecewa kan. Last suap. Bismillah. Tengok telur dia. Oh, bersepah. Okey, kita nak cuba yang basah. Bismillah. Ada timun, ada sengkuang, ada tauge, dan ada udang kepal. Dia ada kacang dalam dia. Dan dia siram sos atas tu. Dan ada telur, ada bawang goreng. Bro, ini isi dia sangat padat. Berbaloi. Bismillah. Sangat syahdu bro. Okey, suapan yang terakhir. Ambil sikit telur dia. Bismillah. Ini lokasi dia. Tapi jalan besar, jalan daripada stesen 18 nak ke Batu Gajah. Nanti kita letakkan lokasi di pin komen. Untuk keseluruhan, kedua-duanya sedap, kita bagi 10 bintang bro. Kena datang cuba. Ramai yang lagi tak tahu lokasi ni. Lokasi ni agak tersembunyi juga sebenarnya. Ramai orang tak tahu. Dan korang kena datang support. Mantap. Ini untuk 40 bungkus. Ha. 40 set lah. Ha. Siapa saja datang, makcik habiskan je lah. Okay. Makcik, terima kasih banyak. Nanti kami masuk dalam YouTube. Mudah-mudahan siapa yang tak pernah datang, dia boleh cuba. Terima kasih makcik. Assalamualaikum.